Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Yuta, Yuta. Ih, apa sih Atam? Aku mau makan nih sama Mio sama... Kamu mau ikut gak makannya? Aku belum makan, jadi aku ikut kamu makan ya, boleh, boleh. Ya udah deh, gak apa-apa. Kok meja kosong sih, gak ada makanannya? Loh, terus gak jadi makan, gak jadi makan. Iya, gak jadi makan dong. Yah, gak jadi makan. Oh, aku pengen makan, aku lapar banget. Kak, berarti Kak Sakura gak masak dong. Iya nih, pasti Kak Sakura gak masak. Lagi-lagi gak masak, lagi-lagi gak masak. Ada Taiga. Taiga, ayo main Taiga. Yuta, kamu mau ikut aku gak makan di rumahku? Oh, aku mau ikut kamu dong makan di rumahmu. Oh ya udah aku ikut kak, aku mau ajak kamu ke rumahku. Di mana rumahmu? Sebentar, sebentar. Oh, rumah kamu di mana Taiga? Oh, aku gandeng kamu aja Taiga. Malah gandeng Atam. Ayo Taiga. Itu Yuta, rumahku di sana Yuta. Oh, di rumahku kan di sini. Kamu masa nggak tahu sih? Oh iya, aku lupa. Oh iya, aku lupa Taiga. Soalnya aku jarang kesini. Kamu masak apa mamamu? Oh, mamaku gak di rumah, jadi yang masak aku. Bentar ya, aku siapin dulu makanannya. Oh, oke. Ih, akhirnya aku makan. Dari tadi pagi aku gak makan nih. Oh, enakan makanannya. Aku bikin sendiri loh. Dari bahan-bahan yang ada di kulkas. Enak banget. Siapa yang bilang gak enak? Enak banget kok. Nyum, 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 nyum. Rina, kamu kok gak makan sih? Aku udah kenyang Mio Taiga, nggak usah ya, soalnya di rumah tadi aku habis makan banyak. Ya udah deh, aku makan aja, lanjut makan. Oh iya lupa makananku kan sudah habis. Aku ke kamar mandi dulu. Aku selak boker, kebelut boker. Rasanya pengen muntah kalau makan terus dengar kata-kata boker. Aku nggak mau, anu nih mual juga nih, aduh. Aku juga mual. Ada Mio. Aku juga mual. Aduh pipis aja deh, aduh. Untung aku orangnya gak jijian, jadi aku gak kayak mereka deh. Rina, kok gak kamu makan sih? Aku udah kenyang Taiga, gak usah ya. Soalnya aku tadi sakit perut gara-gara kebanyakan makan, takut sakit perut lagi. Iya, waduh. Mana nih yang lain? Lagi Mio kok gak ditutup sih pintunya, astaga. Malah bau banget lagi. Yaudah nih, kan udah kenyang semua, jadi kita mau main. Main di mana ya? Aku sama Taiga aja, malah sama Mio. Taiga, ayo ikut aku Taiga. Mau kemana? Gak tahu sih, cuma kita jalan-jalan aja dulu. Kamu gak mau naik mobil? Kalau naik mobil gimana caranya? Kan ini banyak orang. Aku tahu kok caranya, sebentar ya, nanti kamu yang nyupir ya. Ya, Taiga, Yuta, nanti kamu yang nyupir ya. Oke Taiga. Nah, aku gendong aja, Taiga gendong Atom, aku gendong Rina. Wah, seru banget. Ayo, ini udah siap semua dan kita naik mobil. Karena aku yang nyupir, jadi ini muat gak ya? Semoga aja muat deh. Tapi sepertinya tidak muat deh, harus ada yang digandeng. Soalnya kan, ini untuk 3 orang ya sepertinya mobilnya. Nah, gini dong. Nah, seperti ini dan ya harus ada yang di atas sih. Pegangan, kita jalan-jalan. Yeay, akhirnya kita jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Kita jalan-jalan, jalan-jalan kemana, jalan-jalan kemana. Ini apa? Ya ampun, harus berhenti dong. Baunya kok enak banget ya. Ayo semuanya turun. Rina, kamu sama aku aja. Kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kalian ngapain di sini? Kalian mau mie nggak? Kakak ada buatkan mie buat kalian. Mie jumbo, orang pertama yang datang ke sini bakal dapat mie jumbo. Taram, ini dia mie jumbo spesial. Enak banget kan? Gede kuahnya, kalian mau nggak? Maksudnya mangkoknya gede, kalian mau nggak itu mie jumbo? Mie goreng, ini mie goreng atau mie kuah ya? Tapi seperti mie goreng, tapi pokoknya ini mie enak banget, Indomie goreng. Lihat ini, rumahku aja seperti Indomie goreng. Aku makanya buat mie Indomie goreng, gratis, gak usah bayar, kalian makan aja.
habis makan dikasih Indomie goreng. Aku kan pengen Indomie goreng. Ayo semuanya masuk nyemplung. Wah, wangi banget. Kita nyemplung ke dalam Indomie nih. Oh, enak banget. Aku mau makan di sini. Maksudnya nginep di sini. Oh, nginep masa berendam di dalam kuah. Ini kuah atau mie ya? Baunya seperti kuah-kuah gitu, encer-encer gitu kalau kita masuk ke dalam seperti kuah. Sepertinya ini mie kuah campur mie goreng deh. Iya, kayaknya iya sih. Kak Sakura, ini mie apa? Oh, itu mie kuah campur mie Indomie goreng. Maksudnya ya campur-campur gitu, makanya bentuknya aneh. Oh, tapi meskipun campur-campur tapi baunya tetap lezat. Baunya enak dan ini ada topping telur, tomat dan ini bawang ya sepertinya, dan ini apa? Ini sayur dan keropok pangsit. Enak banget. Aku pengen makan sekarang, sepertinya enak deh. Yuta, mending kamu makan sekarang aja. Keburu diserbu yang lain. Oke, kita makan sekarang. Tapi aku sudah tenggelam di dalam kuahnya nih. Karena ini kuah, tapi baunya kayak Indomie goreng, bukan Indomie kuah. Udah makan aja gak apa-apa. Itu kakak sedekah buat kalian. Enak aja sedekah, ngasih-ngasih dong kak. Maksudnya, dikiranya kami apa disedekah-sedekahin. Aku kan adiknya Kak Sakura. Iya, aku kasih bukan sedekah. Kalau sedekah itu ke orang asing, bukan ke adik sendiri, Kak. Kalau ke adik sendiri itu namanya ngasih atau berbagi. Ya sama aja dong. Ya ampun, ya udah kalian makan aja. Bingungin aja nih. Ada Rina, ada Mio. Sana makan bareng sama yang cowok-cowok. Itu enak banget loh mie-nya. Kalian langsung masuk aja nyemplung ke dalam kuahnya. Ayo Rina, kita lihat. Itu memang iya ya, enak ya. Aduh, masuk cemplung, cemplung, cemplung. Wah, beneran dong. Aku mah betah di sini terus. Baunya aja enak. Ya ampun, aku masak. Aku makan boleh enggak ya? Jangan dong. Ini kan punya orang. Oh, enggak apa-apa dong Rina, kan ini dikasih ke kita. Ayo makan bareng. Ya ampun, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Om, aku mau coba bawangnya deh. Bawangnya kan enak biasanya kalau gede. Aduh, ini dapat telur dari mana ya? Telurnya kan gede-gede. Enak banget dong. Ini mah aku suka. Nyam 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 nyam. Kok bisa ya ada orang yang bikin Indomie goreng segede ini? Indomie kuah sih, aku pokoknya bingung deh. Ini Indomie enak banget. Aku mau lihat di sana deh. Ini mie-nya bikin bingung. Ini Indomie atau mie kuah ya? Rasanya kayak Indomie goreng tapi ada kuah-kuahnya. Ya ampun, kita lihat labelnya ya. Wah, beneran Indomie goreng. Tapi kok itu kayak kuah ya? Soalnya tekstur mie-nya itu kayak kuah-kuah dikit, ada kuah-kuahnya. Soalnya kita kan bisa nyelam ke dalam ini. Tapi tulisannya Indomie goreng. Ya sudahlah. Ayo, enak sekali. Ini Indomie goreng campur Indomie soto. Enak banget, wangi, harum. Nyam nyam nyam. Coba telurnya. Coba tomatnya, mak gak suka tomat. Telur segede ini telur apa ya? Kak, mungkin itu telur dinosaurus kak yang dibelah. Bisa jadi sih Mio, tapi enak banget kayak telur ayam. Pangsitnya. Aku mau nyoba. Iya, awas minggir. Nyam 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 nyam. Ini apa yang kecil-kecil ini? Seperti sayur, tapi aku gak terlalu suka sayur. Kalian semua suka sayur gak? Aku gak suka. Mio sih suka ya kak, sayur kan sehat. Makan. Makanan kok zaman sekarang makin aneh ya. Iya kak, zaman sekarang makanan malah makin aneh. Tapi ya makin enak sih, soalnya gede-gede. Iya Mio, aduh enak sekali makanannya. Makin gede, makin enak, makin kenyang. Ini mah bisa buat satu kampung mah ini. Nyam 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 nyam. Aduh pengen coba telurnya lagi, soalnya telurnya enak. Aduh. Jangan sampai ini kita habisin sih kak, disisahin aja. Kan ini banyak banget kak. Iya sih Mio, aduh kayak gak habis-habis Mio dari tadi kita makan. Enak banget. Iya dong Rina, ini enak banget. Enak. Gak bisa berhenti. Tapi perutku sudah mau meledak. Soalnya kebanyakan makan. Iya sih, di rumah sebenarnya aku mau makan, cuman kan gak ada yang masakin. Ternyata setelah makan dari rumah Taiga, ada yang ini nih, udah kasih makanan lagi. Makanannya banyak banget lagi. Tahu gitu aku gak makan tadi. Soalnya perutku, aduh gak
Perutku kan gak gede, perutku kan kecil. Jadi muatnya sedikit dong. Ya makan nanti lagi kak, jangan rakus. Ya Mio nanti lagi. Aku adalah monster hamburger. Karena zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan aneh, makanannya pada besar-besar. Ini juga makanannya besar-besar. Karena makanannya besar-besar, aku akan menyamar menjadi makanan besar-besar juga. Biar ada orang yang memakanku, dan aku akan mengubah dia menjadi burger. Hahaha. Karena zaman sekarang kan makanan pada besar-besar, aku kan juga besar, aku kan monster hamburger. Hahaha. Jika ada yang menyamperinku, dan aku akan, kalau dia memakanku, aku akan mengubahnya menjadi hamburger. Haha, aku akan menyamar dulu. Aku di sini aja biar terlihat seperti makanan juga. Aku kan gede. Tunggu mangsa. Udah guys, sudah jangan makan banyak-banyak. Ayo makan, ayo. Di sana kita makan yang lain aja nanti. Makan ya sudah, kadang mobilnya nggak muat, kita jalan kaki aja. Tadi malah sama Ata malah mau ngamuk. Ayo, aku tadi keserempet. Gak apa-apa lah, jangan sampai ngeluarin bakso kayak gitu. Ya udah, ayo kita jalan kaki aja, kita ke pantai. Habis makan, enaknya ke pantai berjemur biar makin ganteng. Bukannya kalau ke pantai malah makin hitam. Enggak sih, cuman harus pakai sunscreen dulu. Sunscreen, bukan sunscreen. Sama aja, ayo ke pantai. Barangkali kan dapat makanan gratis lagi. Haha, kayak di bulan Ramadan aja dapat makanan gratis. Iya, pengen banget dapat makanan gratis lagi. Sepertinya ada di makanan gratis. Aku pengen banget makan. Makan lagi, tapi masa makan mie mulu? Kan bosen berhari-hari 7 hari 7 malam makan Indomie terus. Kan aku tidak mau. Aku mau makan yang lain juga. Kan benar aku menemukan seperti makanan di sana. Yeay, dapat makanan lagi. Yeay. Dapat makanan lagi. Yeay, akhirnya. Wah, Kak, kita dapat makanan lagi, Kak. Keren sekali, Kak. Wah, Mio pengen makan. Sepertinya makanannya enak deh. Oh, iya dong, Mio sudah pasti enak. Gimana gak enak? Orang, makanannya sepertinya gede-gede juga deh, Mio. Ih, zaman sekarang makanan malah gede-gede ya, Kak. Yang bikin gimana itu caranya? Gak pasti mahal-mahal makanannya, soalnya kan gede-gede, Kak. Iya, Mio. Makanannya gede-gede. Aku pengen banget makan yang mana dulu ya? Makan dari yang paling kecil dulu, Kak. Jangan yang gede-gede. Tapi semuanya gede, Mio. Gak ada yang kecil. Itu apa, Mio? Itu seperti burger, Kak. Tapi kok ada matanya sih? Mio gak mau kalau ada matanya. Mio takut. Yaudah, makan yang gede-gede dulu aja, apa ya? Tapi aku kan suka hamburger. Tapi ada matanya, Kak. Barangkali monster. Gak mungkin lah, Mio. Ini kan dikasih. Gak mungkin lah ngasih monster. Hamburger. Kenapa malah jadi gitu? Malah jadi hamburger, Yuta. Ya ampun, ayo kita kabur. Ih, nanti kita jadi hamburger juga kayak kakak Yuta. Mio gak mau jadi hamburger. Makanya ayo kita kabur. Nanti kita jadi hamburger juga. Kabur. Tapi masa kak Yuta dibiarin jadi burger sih? Gimana dong? Mungkin kita harus melawan itu monster burgernya. Ya udah kamu aja. Mio gak bisa apa-apa. Mio kan perempuan. Jangan kabur kalian. Kalian ya. Jangan kabur. Kalian bisa-bisanya kabur ya. Jangan kabur kalian, jangan kabur ya. Jangan kabur, aku bakar kalian pakai kekuatan bakarku. Malah Mio dibakar. Burgernya aneh banget sih. Rasakan ini burger ya. Aduh. Gimana nih? Aduh. Kena kamu burger ya. Aduh, lari. Aduh. Mio malah kena serangannya atom. Aduh, Mio kenapa malah harus kena sih? Mio dari belakang aja deh. Yat. Ini kan tinggi, jadi ya ampun, Mio mah burgernya kok nggak bergerak lagi ya? Yeay, burgernya udah metong. Sayangnya tomata masih ngamuk-ngamuk tuh sama burgernya. Aduh, ayo dong Kak Yuta kembali.
aku udah gak jadi burger lagi. Yeay. Oh, tadi aku malah terkutuk jadi burger. Aduh, aku gak mau makan banyak lagi deh. Oke teman-teman, sudah dulu untuk video Najwa Jasmine hari ini. Jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe ya. Bye-bye.